Halo, selamat datang di channel Ahmad Yunianto. Kali ini mau bikin resep nasi goreng spesial Indomie. Mari siapkan bumbu pelengkap untuk nasi goreng spesial. Ada bawang merah, bawang putih, sambal, sawi, bakso, nasi putih, dan tumbuk bumbu yang sudah disiapkan tadi. Kita siapkan air dan masukkan Indomie. Masak sampai mendidih. Tunggu sampai mendidih. Terus kita tiriskan. Benar-benar tiris. Kita sisihkan. Baru kemudian kita siapkan wajan untuk masukkan minyak sekitar 2 sendok makan minyak. Siapkan alat penggorengan. Kita masukkan bumbu bawang merah, bawang putih. Setelah itu kita masukkan sambal. Kita aduk-aduk. Selanjutnya ada sawi. Kita aduk-aduk kembali. Bakso kita masukkan. Terus kita aduk-aduk rata sampai baunya harum. Kemudian kita siapkan nasi. Ya, kita masukkan nasi sambil kita aduk-aduk. Setelah itu kita menyiapkan Indomie yang sudah ditiriskan. Aduk-aduk kembali sampai tercampur. Masukkan bumbu Indomie untuk menambah kenikmatan dan kelezatan nasi goreng. Jangan lupa pakai kecap sesuai selera. Jangan lupa untuk resep rahasia kecap ikan. Kita aduk kembali sampai rata. Ya, kita masukkan bumbu pelengkap, saus, minyak, dan kecap. Kita aduk-aduk kembali. Setelah tercampur rata, kita sudah siap untuk menyajikan. Sambil menunggu rata, kita aduk-aduk kembali. Ya, ini jadi 2 piring, jadi lebih hemat. Kita buat sekali bisa jadi 2 piring. Pasti rasanya jadi tambah nikmat. Ya, kita siapkan wadah. Kita tata di piring. Terus dari aromanya sudah terlihat lezat sekali. Ya, kita tata di piring. Jadikan 2 piring. Ya, sudah selesai. Jadi deh nasi goreng spesial Indomie. Terima kasih.